Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Media Junior. Kali ini kita akan bikin custom cutting stiker ya CCTV. Di sini di Lazada saya ada yang request, ada yang custom CCTV. Oke, inilah dia cara cuttingnya ya, cara editingnya. Sebelum kita lanjut, silahkan di subscribe dulu bagi yang belum bergabung. Oke, langsung kita lanjut aja ya videonya. Oke, sekarang kita coba editing dulu ya, editing untuk custom tadi. Saya agak percepat aja ya guys ya. Oke, kita tunggu ya. Oke guys ya, untuk CCTV ini harganya satu piece ya, atau satu biji. Saya bikin video ini khusus untuk di Lazada saya untuk CCTV, jadi bukan satu lembar ya, isinya cuma satu biji, panjangnya sekitar 14-15 cm, lebarnya menyesuaikan ya guys ya, warna cuma satu warna di sini untuk harga segitu. Untuk dua warna biasanya begini, untuk dua warna order dua tuh yang dikasih satu, tapi dua warna gitu ya guys ya. Karena ini custom, jadi saya bikinin sesuai keinginannya ya. Di sini ada pickup Indonesia tuh kan, ada cepat ujah ya. Oke. Oh ya guys, untuk yang custom ya, kami bisa custom untuk channel YouTube Anda atau untuk apa ya, kami kasih linknya nanti di bawah untuk custom CCTV di Lazada ya guys ya.
Oke, setelah kita beres, kita rapikan ya guys ya. Setelah ini kita ekspor ya, ekspor ke mesin cutting ya. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, untuk 6 nama ya, 6 piece. Oke, kita masukin ke cetak aja ya guys ya. Oke guys ya, bagi Anda yang custom apa, nanti saya bikin videonya lagi, nanti linknya ada di bawah, dan nanti insya Allah saya kasih bonus stiker ya guys ya. Untuk subscriber tentunya, untuk para pembeli ya guys ya. Oke, sekarang kita masukin apa kertasnya, apa bahannya ya, bahan untuk cuttingnya. Oh ya, di sini bahannya sendiri ini Asahi ya. Asahi itu warnanya menyala kalau apa kena sinar gitu ya. Jadi mengkilap gitu ya guys ya. Nyala apalagi malam-malam ya, kena cahaya dia nyala. Ini bahannya bagus. Oke. Kita persiapan untuk cutting. Oke, lanjut kita cutting ya guys ya. Di sini udah ada tuh ya. Kita masukin ke kotak ini ya guys ya. Udah diimpor dari. Oke, sudah ketemu file-nya ya. Cutting ya, kita miringin biar memuat bahan, apa bahannya itu. Sekarang kita yes, soalnya kita cut, kita start. Oke, dan ini dia cuttingannya. Oke. Setelah selesai kita gunting yang bagiannya guys ya. Nah setelah ini kita kupas, kita peletekin ya satu-satu sampai rapi. Ini ada beberapa proses ya guys ya. Yang pertama editing, yang kedua kita cetak, cutting. Yang ketiga tinggal kita rapiin ini. Mungkin apa yang seterusnya itu kita masking ya, atau memasang plastik. Oke, ini sisi picip aja ya guys ya. Ini sebagai contoh aja atau sebagai konten aja ya, untuk CCTV custom. Ini kasih apa, saya pakai warna merah ya guys ya. Di sini ada banyak warna ya. Ada merah, putih, semuanya Asahi ya, hitam, kuning, gold, pokoknya banyak ya, banyak warna ya, biru, ada juga hologram ya guys ya.
kalau hitam itu kalau kena apa kena cahaya dia tuh warnanya kayak pelangi gitu guys ya. Oke, kita perhatiin dulu ya. Oke, setelah jadi udah jadi ya guys ya. Udah jadi ini kita lanjut ke masking ya. Kita masking. Dan kita gunting satu-satu ya guys ya. Ini 6 piece ya. Kita gunting satu-satu. Setelah itu kita tahap ke packing. Setelah packing ini ada ninja ya, kerja sama ninja ini rekan saya. Oke, terima kasih ya guys ya, bagi kalian pelanggan Lajada maupun subscriber saya. Saya ucapkan terima kasih. Kalau kalian suka silahkan like, kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Yang belum bergabung silahkan di subscribe dulu biar kita bergabung, biar mendapatkan video-video terbaru. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.